Ya, terima kasih dengarkan Surya Farm. Salam Surya Cinta buat anda masih lagi bersama Lin di saat ini untuk program kongsi kegembiraan bersama Surya dan V Sawit. Lin nak ucapkan sekalung tahniah buat Lily yang berada di Jasin, Melaka. Apa khabar Lily? Alhamdulillah, sihat walafiat. Terima kasih di sini. Sama-sama, salam Ramadan ya untuk Lily dan keluarga. Ya, sama juga, rasa sangat macam teruja, sangat pesan boleh dapat ni. Itu rezeki tu, namanya rezeki Aidilfitri, ha gitu. Ya. Dan untuk luahan hati, Lily ciptakan nukilan istimewa untuk dihadiahkan buat ibu tercinta, iaitu Puan Hatijah binti Tumin yang berada di Kampung Parit Mahang Jeram, Kuala Selangor. Ya. Okey. Sebelum Lin selami lebih dekat lagi kan apa yang sedang Lily pendam di hati, biarlah Lin kongsikan dengan pendengar Surya FM dulu luahan yang dihantarkan pada malam ini. Melalui program kongsi kegembiraan bersama Surya dan Bisawit yang telah pun Lily ciptakan kan. Ya. Okey, katanya mak, raya semakin dekat, hati semakin sayu. Bukan tak benar raya pertama bersama mak dan adik-adik yang jauh. Tapi kali ini sangat berbeza buat mak yang jauh. Anakmu di sini sangat merindui air tanganmu, gelak gurauanmu, suaramu bergaduh-gaduh manja dengan cucu-cucu. Tiada lagi gotong royong, buang sawang, susun atau berabur, masak bersama di bulan yang mulia ini. Rinduku menebal tak kala membaca, berborak di WhatsApp. Sesungguhnya ingin saja aku lari, tapi apakah daya, dan aku terlalu jauh untuk itu. Mak, kali terakhir kita bertemu saat cuti sekolah tanggal yang lepas. Kini hampir 6 bulan kita tak bertemu. Buat mak, walau anakmu jauh, doaku di setiap sujudku tak pernah lupa. Semoga mak sentiasa sihat. Dari jauh aku pun maaf, mohon restu mak sama hari raya mak dari anakmu yang jauh di perantauan. Alah, mak Kak Ali pun dah nangis dah, Lili sedih tak terbayang mak Kak Ali kat Johor tu pun tak boleh balik juga ni. Aduh kan, itulah. Setiap kali dengar aku raya tu rasa macam sebab sangat, sebab saya duduk jauh tak dapat nak jumpa mak. Tapi macam ya, kita faham keadaan mak yang uzur. Adik-adik mengharap kita pulang. Satu saya itu sangat bagi raya kan kita dah buat siap untuk mak. Nak rasa macam tak tahu macam apa, kita dah siap dari semua sekundung kan. Cuma doa daripada anak mak yang jauh ni, juga mak sentiasa dalam keadaan yang sihat. Kita faham dengan keadaan darurat sekarang tak boleh. Yang merasa sangat terlindah sebab lama pun tak pernah jumpa. Tapi ikut apa yang kita janji, setiap sekolah bulan 3 hari itu kita mesti berjumpa. Tapi apa tandanya, tak ada Allah kan, tak dapat pulang. Tekan dia kat sini. Walau macam mana pun saya redha, InsyaAllah kalau ada umur yang panjang, pasti jumpa mak. Sangat rindu dengan mak. Kalau dengan lagu-lagu raya, tak rindu sangat. Rindu zaman kanak-kanak, zaman yang adik-beradik makan sedulang. Dengan macam mana air di cincang takkan putus. Tak tahu nak cakap macam mana. Semoga mak dengar apa yang anak mak ni cakapkan. Sesungguhnya raya ni dia sangat berbeza. Cuma boleh cakap, mak, anak mau memohon seribu kemaafan daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Maafkan segala-gala perbuatan daripada kecil sampai dah besar. Mohon mak sentiasa diberi kesihatan. Itu je. Amin.
mata. Itulah Galim pun ni menahan ni, menahan ni tau. Bila-bila je air mata boleh jatuh. Aduh Lili. Kak Lim percaya pendengar Suria FM yang sedang dengar luahan hati Lili malam ini pun menerusi program Kongsi Kegembiraan bersama Suria dan Fisawik ni pun turut sama bergenang air mata tau Lili eh. Memang kuat. Kita kat sini selalu kuat. Kadang meronta-ronta sangat nak balik. Tapi tak boleh kan. Kita terpaksa lah. Kita kena akur dengan apa yang kerajaan pasarankan. Ya. Berapa berapa usia Mak Lili? Sekarang 66 tahun. Mak ibu tunggal. Tapi alhamdulillah lah. Ada adik. Adik yang duduk dekat dengan mak. Ya. Adik yang jaga mak. Tolong tengok-tengokkan mak eh. Dan Lili di Melaka bersama dengan suami dan anak. Ya, suami dan anak. Menetap di kampung kelahiran suami. Oh, yeah. Okey. Anak berapa orang? Tiga orang. Sekali. Macam mana persiapan raya? Sebelum ni kita dah rancanglah semua cantik kan. Tapi bila keadaan yang tidak mengizinkan, kita ada keadaan je. Yang penting anak-anak semua orang memahami keadaan. Kita pergi raya macam biasalah. Jumpa mak sebab mertua pun tak jauh daripada rumah saya. Lepas tu kita dan tak dengan mak mertua. Kita balik rumah lah. Tak ada buat apa. Itu je lah yang boleh termampu sekarang ni. Dan Kak Lim mewakili Suria FM juga Bisawit mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Fitri buat Lili serta keluarga. Dan kami akan kami akan hantarkan pak cerah raya daripada Bisawit bernilai RM154 istimewa untuk Mak Lili yang berada di Kuala Selangor ni. Alhamdulillah, rezeki belum terasa untuk Mak. Semoga Mak happy dengan kedatangan kejutan. Alhamdulillah, mudah-mudahan begitulah. Okay. Terima kasih okay. Lili, dengarkan Suria FM. Sama-sama. Okey, Kak Lin, lupa satu lagu Kak Lin. Boleh sayang, lagu apa? Lagu daripada Firman Haji Asyad. Haji Asyad, Dendang di Perantauan eh. Oh, ke dari jauh ke pun maaf? Ya, dari jauh ke pun maaf. Okey, dan jangan... Kak Lim, saya tak nak dengar lagu tu. Oh, itulah dia. Kak Lim, Kak Lim pun nangis nanti tau. Ha. Okey, dan okay. Untuk Lim, masak-masak tu jangan lupa tau. Guna minyak Bisawit, eh? Okey, Kak Lim. Selamat okay. Berpuasa. Selamat berpuasa. Sama lah kita, sayang. Terima kasih banyak, Lili. Okay, sama-sama. Dan pasti untuk program Kongsi Kegembiraan bersama Suria dan Bisawit. Terima kasih kepada Bisawit, rakan strategik Raya Suria. Hashtag Kongsi Kegembiraan, hashtag Ceria Raya Suria. Just di Suria FM.